hari ini bahwa untuk unit 3 subdit 1 indaksi di Krimsus Polda Jatim ya kan dipimpin oleh Kompo Ernesto di bawah pimpinan daripada KBP Ambar telah melakukan penindakan di salah satu home industry UD Davis ya, di mana UD Davis ini merupakan industri yang membuat makanan ringan atau snack jenis pilus. Di dalam pelaksanaannya bahwa UD Davis telah dicek perizinannya masih tidak memiliki izin yang sah, ya kan, baik dari sisi industrinya maupun tentang undang-undang kepanganannya. Dan dari hasil pengecekan daripada di ruang-ruang industri yang bersangkutan, maka ditemukan kegiatan perindustrian dengan menggunakan bahan baku yang berbahaya, diantaranya menggunakan zat yang dikenal kita tawas, ya kan, dan kemudian juga dengan bahan-bahan jenis pengawet atau bumbu pengerasa yang sudah expired. Yang mana kegiatan ini dengan nilai omset kurang lebih 300 juta per bulan, sebulan, dan kemudian kegiatan ini sudah berjalan kurang lebih 3 tahun, ya kan. Dan hal ini untuk zat yang ada dalam kandungan untuk tawas ini sendiri secara kesehatan sangat berbahaya dan biasa kita kenal untuk menjernihkan daripada air. Nomor 33 tahun 2012 itu untuk tawas tidak termasuk bahan tambahan pangan. Bahayanya penggunaan tawas ini kalau dikonsumsi apa, Bu? Kalau dalam jumlah yang berlebih tentu akan merugikan kesehatan ya, antara lain bisa iritasi pencernaan, kemudian bisa juga ginjal, merusak ginjal dan hati. Dan cukup ya.